Halo semua, selamat datang di channel gue Larianto. Teman-teman, kali ini kita ada satu unit mobil bekas lagi. Ini kita dari Suzuki SX4 crossover yang menjadi andalan dari Suzuki. Ini tahun 2011 teman-teman. Ini warnanya grey abu-abu, warna yang jarang banget ada. Ini tangan pertama teman-teman, tangan pertama dari baru ya. Ini kilometernya juga masih ciamik, katanya baru 68 ribuan ya teman-teman. Kita muter dulu ya nanti ya, sambil lihat. Oke, ini tampak belakangnya seperti ini teman-teman. Di belakangnya dia sudah ada wiper belakang, rear defogger, kemudian sensor parkir, serta ini ada mudguard belakang, dan ada high mount stop lamp, ada antena di belakang, serta ada spoiler, roof rail. Ya, belum ada spoiler ya, tapi cuman sedikit begini, menyatu sama stop lampnya. Ya, kita lihat dari sebelah kanan. Oke, sebelah kanannya seperti ini teman-teman. Oke, kita cek satu persatu ya dari sisi eksteriornya teman-teman. Ini lampunya pakai proyektor, dia masih bagus, bening banget, gak ada pecah. Dia grillnya seperti ini ya, model hitam gitu melintang sampai ke sini. Ada emblem Suzuki di sini, warna chrome. Lampu yang sebelah kiri juga masih bagus, nggak ada pecah, nggak ada retak. Ini sudah ada fog lamp juga. Ini tampilan dari depan Suzuki X-Over, serta ada wiper dua situ ya di kaca. Ini sudah ada kaca filmnya juga ya teman-teman, kacanya bagus. Bisa lihat. Oke, terus kemudian ini profil bannya. Bannya ini masih asli juga. Aslinya dia pakai profil ban 205/60, pakai ring 16 ya, teman-teman. Ada lampu sein juga di sebelah fender di sini, ada tulisan VVT. Ini spionnya, dia warnanya sama dengan bodinya, plus retractable, sudah retract di handle pintu, dia sudah chrome, variasi ya teman-teman. Ya, terus di stop lamp belakang dia juga masih bagus lampunya, nggak ada pecah, nggak ada retak. Kemudian ada tulisan exit 4 di sini, ada logo Suzuki di sini. Nah, ini X-Over. Oh, masih bagus. Ada mata kucingnya di sini. Oke, ini pajaknya bulan 11 ya, teman-teman ya. Pajaknya jalan. Kalengnya masih sampai tahun 2026. Ini area bagasinya di dalam, cukup lebar ya, teman-teman. Ini bisa berapa koper nih masuk nih? Dua koper besar juga masih masuk. Ini di sini ada, di belakang sini ada ban serep. Nah, ban serepnya juga masih asli ya teman-teman. Dia velg ban serepnya kaleng ya. Nah, dia ada lampu di sini, ada gantungan juga di sini teman-teman. Oke, ini bagian belakang. Kita masuk di area driver. Di sisi kanan depan, pintu kanan depan area driver, dia sudah power window, autonya hanya di sisi driver. Dan ini untuk central locknya, ini pengaturan spion plus retract. Di sini doornya, handlenya sudah chrome, ada tempat pocket di sini juga bisa untuk simpanan botol minuman. Lalu nah, di jok ini sudah di cover, pakai cover jok, dia bisa sliding plus naik turun ya, bisa diatur. Dia transmisinya manual. Ini untuk buka kap mesin, lalu ini untuk buka bensin. Oke,
Oke, kita lihat di area stir. Stirnya palang 3, teman-teman. Ini masih bagus banget kulit jeruknya tuh masih, teman. Waloh. Mantap. Ini kilometernya baru 68.150 jalan ya, teman-teman. Itu kondisi speedometernya seperti itu. Dia masih pakai angka ya dan jarum. Ada RPM, suhu, indikator bensin serta kecepatan. Dan ada jam juga digital ya, teman-teman. Ini kisi AC di sebelah kanan, ada list chrome juga di sini. Kemudian ini tombol untuk fog lamp. Ini tuas untuk tuas lampu ya, saklar lampu. Ini kuncinya seperti ini, teman-teman. Lalu head unitnya seperti ini, teman-teman. Jadi ini masih asli kayaknya ya, teman-teman. AC-nya masih model putar, semua arah ya, baik kaki, atas maupun di area kaca. Kemudian ini ada tombol hazard, kisi AC-nya seperti ini yang tengah. Nah, seperti ini. Ini ada console box. Seperti ini dalamnya, teman-teman. Dan masih ada buku service atau manual booknya juga masih ada, teman-teman. Ini unit istimewa. Kita lihat area dashboardnya depan, nggak ada yang retak, nggak ada yang pecah. Kemudian tuh, masih bagus banget, teman-teman. Ini tinggal pakai aja, teman-teman. Sudah nggak usah ngerumat apa-apa. Ini spion tengahnya seperti ini. Ini lampu bacanya di dalam modelnya seperti ini. Kemudian ada sun visor-nya seperti ini. Belum ada lampu ya. Di sini juga sudah ada kacanya juga di area driver. Kemudian setirnya palang 3 modelnya. Di sini ada switch audio untuk pengaturan audio setirnya. Ini sudah airbag. Airbagnya ada dua, satu di sini dan satunya di penumpang depan. Terus turun ke bawah, ini untuk rear pengaktifkan rear defogger, ini untuk sirkulasi udara, tombol AC. Nah, ini juga ada, sudah ada heaternya, teman-teman, untuk AC-nya, pengaturannya. Sudah komplit lumayan, teman-teman, untuk Asic Force tahun 2011 ini. Ini untuk lighter, bisa juga untuk cas handphone. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Ini tuas transmisinya manual 5 percepatan. Model handremnya masih model tarik. Ada tempat penyimpanan juga untuk botol. Oke, sabuk pengamannya di 4 titik semuanya ada ya, teman-teman. Di baris depan maupun di baris belakang. Oke, kita lihat layoutnya di baris kedua. Seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman, cukup untuk Asic 4 ini tahun 2011. Buat teman-teman yang berminat, kita ada di Kota Purwokerto. Kita buka harga 97 juta nego, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video ini jika dirasa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Selamat siang.